Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua, para penonton setia Kibar Exotic Pets? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berlimpah rezeki. Oke, kali ini kita mau bagikan informasi ke teman-teman tentang manfaat cacing tanah untuk murai batu. Cacing tanah ini adalah salah satu alternatif extra fooding yang bisa kita berikan ke murai batu, dan manfaatnya ternyata luar biasa banyak. Di antaranya itu yang pertama, cacing tanah ini membantu mempercepat pertumbuhan murai batu. Karena cacing tanah ini memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, sekitar 72-85%. Ini menjadikan pertumbuhan murai batu, terutama trotolan yang kita miliki, menjadi lebih cepat dan memiliki postur yang lebih besar. Yang kedua, membantu pertumbuhan bulu pada saat molting atau mabung. Masih sama dari momen pertama, dari kandungan protein yang sangat tinggi ini sudah pasti dapat membantu murai batu untuk mempercepat proses tumbuhnya sel baru dan juga ekor yang baru. Yang ketiga, menstabilkan birahi. Terkadang murai batu juga punya birahi yang gampang naik serta tidak terkontrol. Pemberian cacing tanah 2 kali seminggu dipercaya dapat menstabilkan birahi dari murai batu. Kemudian yang keempat, meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, yang ini penting nih teman-teman, karena cacing tanah juga mengandung zat arginin yang sangat bermanfaat untuk menjaga sistem kekebalan tubuh pada murai batu. Dengan kata lain, pemberian cacing tanah secara rutin pada murai batu juga mencegah mereka terserang penyakit. Yang kelima, membuat murai semakin gacor. Setiap penghobi murai batu pasti pengen murainya memiliki suara yang indah, kemudian gacor. Selain dari pemasteran yang rutin, pemberian pakan atau extra fooding juga sangat berpengaruh. Salah satunya yang dapat membantu adalah pemberian cacing tanah. Karena cacing tanah diyakini mampu menghasilkan hormon testosteron yang membuat burung jantan mengeluarkan suara yang lebih nyaring dan bersih. Dari sederet manfaat yang tadi, ada juga hal yang perlu kita perhatikan dalam pemberian cacing tanah untuk murai batu. Terutama adalah masalah kebersihannya. Nah, pastikan kita telah membersihkan, kita cuci bersih dulu sebelum cacing tanah ini diberikan ke murai batu kesayangan kita. Karena jika kotor, mereka juga bisa beresiko terserang masalah pencernaan. Jadi kurang lebih seperti itu manfaat cacing tanah untuk murai batu. Dan buat teman-teman yang ingin memiliki murai batu, terutama murai batu warna atau murai batu ekor panjang, kalian bisa langsung kontak admin Kibar Exotic Pets di nomor 0812-5248-0777. Atau kalian bisa langsung main-main ke Kibar Exotic Pets di Jalan Buntaran 5B nomor 36 Surabaya Barat. Oke, sekian dulu video kali ini. Salam hobi yang menghasilkan.